panjang 99 plus angsel. Gue itu orang kantoran. Hampir nih. Aduh, salah, salah. Juga apa lagi? Panjang. Ini 2014. Masih panjang, kaleng panjang. Bukanya 31800. Mari kita singkronkan biar lagi 35 kali yang berkenalan. Ambil Endros biar dapat duit nih. Metalik Airwet PT FPP Bawa Bus Menegara yang ini tak mules dan payu larang. Kita tunggu berapa menit biar agak kering kan, nanti setelah itu digosok biar cingklong. Setelah begini kita tunggu sampai sebentar lah, kurang lebih ya 5 menit biar terasa ke begininya. Itu digosok, muternya sarang jarum jam begini, nggak boleh begini-begini. Kalau begini nanti menimbulkan baret. Saya ngambil rokok dulu biar kayak busa NN, ngambil rokok kan. Ini kan udah agak kering, sekarang kita gosok. Muter agak boleh begini, kalau begini nanti baret. Usahakan sampai benar-benar hilang itu yang bekas. Itu polesan yang putih tadi, karena kalau itu nggak tidak hilang, nanti jatuhnya jelek. Itu tujuannya ada mesin air atau listrik ya. Ini hasilnya boleh bisa dilihat, ini sama ini yang belum tergosok, ini sudah tergosok, ini sudah tergosok. Nanti kita lihat hasilnya. Untuk ini 2014, pemakaian 15. Pemakaian berapa bapak bu? Pemakaian nih. Oh, ini 2014. Untuk harganya 31.800 saja. Nah, sudah ada perbedaan mungkin yang sudah melihat. Sekarang kita pindah ke atasnya. Langsung gosok aja lah, karena berhubung nanti yang banyak yang belum digosokin. Kita lihat yang sudah digosok sama yang belum digosok, kita deketin. Ini yang sudah digosok, ini sudah, ini belum, ini belum. Tapi emang dasarnya motornya mulus, tapi beda ya. Ini sudah digosok, belum kinclong. Untuk harganya ini 31.800. Nggak sabar lah kalau nunggu lah, nunggu berapa menit gitu. Kalau mau kasih yang nunggu berapa menit biar agak sering.
mungkin nanti yang biasanya subscriber ada yang nanya ini yang ini HNN ya, ini itu ya. Nah, saya abangnya, abangnya Edi gitu. Edi itu adik saya. Tapi bukan berarti saya yang punya, saya tetap kerja. Jadi ya. Jadi ya saya digaji. Biar pada enggak kepo, setiap saya posting pasti nanya, ini HNN-nya motor ya? Ini mungkin sudah saya jawab kan, saya abangnya, saya kerja di sini. Ini berhubung saya nantinya nggak kelihatan ngedit ya, begini langsung saya upload aja. Males saya nunggunya kalau ngedit. Sekarang kita pindah ke sebelah kirinya, sebelah kanan sudah. Ini kita dari sebelah kiri. Ini agak kecil banget. Ini tuh harus telaten. Kalau saya sih sebenarnya nggak telaten, tapi ya buat yang telaten aja. Kita sekalian dari kemarin kan nanya dan nanya kan, nggak nanya ini tuh, loh. Ini jauh ngarep. Tukang cuci ini kayak orang Lampung ya. Aku sebenarnya sih kok pengen tiap hari upload video. Tapi kadang-kadang tuh apa ya, waktunya yang gak ada. Jadi disisi waktunya juga kan. Alhamdulillah kan, pernah ditambah jajan. Subscriber, nah subscribe lah kalau yang ini. Mau lali di subscribe, pokoknya aktivitas setiap harinya kalau banyak pendukungnya bakal saya review semua. Saya misalkan ganti lampu, servis dan lain-lain. Jadi mungkin nanti pelan-pelan kita mau kalau pas ada yang motor kurang rapi, pas bongkar pakangnya mau kita review juga. Jadi untuk depannya biar orang-orang tuh kalau menghubungkan Ninja atau motor apa semua merek, kok kali ini begini, biar mudah lah. Sudah cukup sekian untuk Kawasaki Ninja 250cc tahun 2014. Untuk harganya 318. Jangan lupa membeli di sini. Terima kasih.